Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Willy di channel Will Bros Gaming. Jadi gue pengen lanjutin Resident Evil Village. Ya, jadi di part sebelumnya Ethan telah berhasil, ya, kita telah berhasil mengalahkan Tante Dimitrescu dan juga ketiga anak-anaknya. So, bagaimana sih kelanjutan si Ethan ini ya? Karena Ethan ini masih ada 4 bos lagi ya. Kalau nggak salah masih ada 4 bos lagi. Dan kita balik lagi ke sini nih. Oh, oke, kita ke kanan cuy. Kita ke kanan, coba kita explore lagi ya di ruangan-ruangan dan di gedung-gedung gitu ya. Di gedung-gedung yang, waduh, ditutup. Kita coba explore lagi di gedung-gedung yang masih merah. Ini bisa dibuka. It's locked from the other side. Terus kita kemana? Ke atas? Ke sini? Oh, ke sini kita belum, cuy. Permisi. Ada orang di sini. Oh, kita belum ke sini nih. Oke, bisa dibuka? Bisa dibuka. Nice. Ayo, kasih aku peluru shotgun. Aduh, lockpick lagi, guys. Banyak banget ya yang harus pakai lockpick, cuman lockpicknya yang susah dicari, guys. Apakah ini cuma lockpick? Hey, hey. Wooden animal body. Buat apa itu? Misi? Ada orang? Bah. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Harusnya sini aman. Oh, ini guys. Oke, nice. Jadi kita bisa ke sini nih. Kita lanjutin di sini. Oh, di sini gak ada apa-apa, biru. Berarti kita ke sini. Ke kandang kuda. Kambing kepala. Apakah kita bisa ke sini? Oh, kita bisa ke sini, guys, buat muter ya. Eh, ini mah tempat tadi. Kayaknya nggak ada sih ya. Terus kita ke ke sini, berarti ke kanan ya. Kita ke kanan. Sorry nih ya, guys ya. Agak-agak gabut mungkin kali ini. Ini butuh crank ya. Butuh crank. Kita episode ini mungkin agak-agak kabut karena kita mencari barang-barang ya, atau item-item yang masih tertinggal di sebelumnya. Coba kita ke sini. Ini apakah gua ada? Nggak bisa. Coba kalau pakai ini bisa. Winky. Nggak bisa ya. Kalau pakai iron insignia. Oh, bisa, cuy. Nice. Ayam. It's locked from the other side. Ayam. Apakah kita bisa dapat telur? Mati. Aduh, rip aim, guys. Aim gue jelek banget. Nah, nice. Telur? Nggak ada. Telur? What? Poultry? Buat apa itu? Oh, give this to Duke. Sebentar. Gue inget di... Ini apa sih? Di tempat sebelumnya itu ya, guys ya. Di tempat deket kita ketemu nenek. Kayaknya ada ikan 3 ya. Seinget gua loh. Apa jangan-jangan ikannya juga bisa dibunuh? Kemudian muncul ingredient lagi. Ini nggak ada apa-apa ya kayaknya di sini ya. Kayaknya ya. Coba deh kita balik lagi. Nggak bisa balik lagi ternyata, guys. Haduh, balik lagi. Perjalanan yang sangat panjang.
Hai, Duk. Shall I choose something for you? Aku ingin poultry. Aku mau kasih ini buat kamu. A good deal, if I say so myself. Oh, oke. Cuma buat di cuma buat dijual doang ya. Ternyata gue kira ingredient buat bikin apa gitu. Aduh, sayang sekali. Terus kita kemana nih? Oh, kita ke balik ke situ ya. Kita balik lagi ke sini. Kita ke sini lagi, kita wow, what? Apa itu? Kita save dulu. Yes, kita save. Kemudian kita lurus ya ke sini nih. Karena itu belum dieksplor itu tempatnya. Betul, betul, betul. Oh, iya, betul ya. Permisi, aku hanya ingin numpang lewat. Nah. Apa ini? Nice. Apakah kita bisa bikin? Aduh, nggak bisa, cuy. Nice, peluru shotgun. Sangat berguna. Udah semua ya? Berarti kita... Oh, di itu belum semua, cuy. Kita balik lagi ke... Kita balik lagi ke sini. Eh, lewat kanan ya. Kok kaget. Oh, ada yang belum ya, ada yang belum selesai dieksplor ya. Woi, woi ini. Aduh, ini jago banget sih ngindarnya. Satu. Oh, kita perlu sniper aja. Sama aja sniper apa. Aduh nggak kena. Aduh nggak kena lagi. Please lah, aim gue jelek banget guys. Aduh. Oh dia nyerang, gue kira nggak nyerang. Come on Willy. Come on Willy. Oh, pelurunya bisa nembus ya, piercing. Darahnya sekarat. Kita craft dulu apa yang bisa di craft. Shotgun pasti. Ini juga pasti. Oke. Shotgun. Shotgun sniper. Shotgun. Peluru. Wah, udah agak-agak sekarat ini ya guys ya peluru gue. Musi hati-hati. Gua nggak bisa. Handgun ammo, very nice. Explosive round. Kita bisa masuk lagi? Tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa masuk lagi. Bisa sih sini? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Ternyata kita nggak bisa explore lagi di situ. Berarti kita. Oh ada ayam di situ. Kita cari ayam. Oh, kita ke sini guys, kita ke sini. Tolong jangan muncul tiba-tiba ya zombie ya. Monster-monster ya. Nah, kita lewat sini. Jalan baru. Maaf ayam. Poultry. Oke. Oke. Nice. Kita bisa bikin. Belum bisa bikin apa-apa. Nah, ini apa? Ini harusnya ruangan dong. Iya nggak?
buntu. Cuma ada ayam. Kita kasih lagi keduk. Terus kita kemana ini ya? Duk. Nanti deh keduknya nanti aja deh. Supaya nggak terlalu buang-buang waktu, kita ke butuh lockpick. Semuanya butuh lockpick dan ini kita nggak bisa lewat ini ya. From the other side. Kok jadi bingung? Ini juga. Ada jalan kecil di situ sebenarnya, cuman kita nggak bisa lewat dong. Karena ini kan, itu, iya kita nggak bisa lewat cuy. Jadi harus nggak harus kemana-mana. Sumpah gue paling benci kalau nyari jalan kayak begini guys. Ini butuh lockpick. Oh, nggak ada apa-apa. Berarti kita ke itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa, ini nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi kita harus ke mana? Apakah kita harus ke sini? Kesini pun nggak bisa. Apakah harus diledakkan? Sepertinya tidak. Bagaimana jika kita coba? Apakah bisa diledakkan? Mana? Equip. Masalahnya kita tidak ada bom. Jadi kita lewat mana? Saya bingung. Tidak ada. Kita belum pernah ke sini, guys. Jadi ternyata lewat sini ini apa? Gunpowder, nice. Shotgun to. Ada boneka beruang, cuman nggak tahu di mana hilang. Kemudian nice. Kemudian bisa di nggak bisa. Oh, mungkin di atas. Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kok masih ini ya. Sebentar, ini aneh. Masih ada lagi. Oh, ini. Oke. Apa ini? Oh, ini tracer ya. So kita kemana lagi? Harusnya bisa. Padahal gue lewat sini loh, cuma nggak kelihatan itu lemarinya ya. Udah berapa lama gue keliling-kelilingnya? Galak-galak. Sangat kuat, gagah, dan pemberani.
kena peluru nggak kestun dong, masih lari aja. Bisa dipecahin? Nggak bisa, itu kayaknya buat susu ya, buat nampung susu ya. Ada WC nih. Bah. Terus kita ke peluru, masih aman. Gak bisa. Coba kita explore lagi. Duh, gatal. Ini gak ada apa-apa. Coba kita ke sini. Do not enter. Selamat. Hai. Nanti deh, itu nanti. Kita coba cek di sini dulu. Ini apa nih? Gak bisa di interact? Bisa. Business some kind. Iya, kita butuh sesuatu itu. Gak ada apa-apa. Terkunci dari dalam. Kandang. Ini kandang babi ya? Shotgun. Nah, gitu dong. Jangan pelit-pelit shotgun. Kan lumayan. Nah, oke. Kayaknya nggak ada tempat lain lagi ya. Masih ada satu itu si lockpick sih. Itu from the other side ya. Nanti deh. Kita kesini dulu. Ini apa nih? Ah, nice. Kita bisa bikin ini nih. Oke. Apa ini? Nah, gitu dong. Bisa bikin senjata. Nggak bisa dong. Habis ini kayak butuh sniper deh. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Foto apa ini? Xbox nih. Orang dikasih mesin ya di punggungnya ya. Masih merah. Look out the window. Password. Ini nggak ada angkanya. Ini manis banget mukanya Mia di sini. Look out the window. Song 4. Kaget nih orang tiba-tiba muncul di sini. Mas. Untung gua ganteng kalau kaget. Kosong empat, kosong tujuh, kosong empat, kosong delapan. Mau nangis tapi nggak bisa. Kebuka, oke. Loh, kok nggak ada bedanya? Ini sama ini sama nggak sih? Coba kita equip.
perbedaannya apa? Kita coba keduk yuk. Masih merah cuy. Masih merah. Jangan gegabah, santai. Jack hand, jack handle itu buat di buat di ini ya, di depan sini ya. Gila. Wih. Anjir, ada orang jongkok di sono tiba-tiba. Oh, pakai sniper. Woi. Cilup. Bah. Waduh, di combo dong. Nice. Wah, sakitan peluru ini. Ini yang gua pakai ya. Coba kita pakai. Sebentar, kita pakai ini. Aduh, digocek terus dah. Kayaknya sekitar ini ya pelurunya ya. Senjatanya ya. Coba kita cek, kita ini equip. Kita shortcut aja, shortcut ke coba ya. Gua mau bandingin, guys. Sakitan mana? Oh, bisa di ini nih. Nice. Berarti kita ke situ lagi ya. Pakai jack handle. Lalu? Oh, jalan ini. Oh. Nggak gerak. Apaan tuh tiba-tiba kayak begitu? Tuh. Dua. Empat. Aduh. Kayak sakitan ini sih. Tapi masalahnya pelurunya udah mau habis, guys. Ada herb, aman. Ini kemana lagi nih? Ada kepala kambing di atas. Oh iya, ini ya. Aduh, apa lagi tuh? Wah, nggak bisa, gue harus pakai shotgun kali ini. Aduh, banyak. Kurang banget dah dia tiba-tiba gigit. Demennya gigit ya lu ya. Ntar gua gigit balik lu ya. Pakai. Aduh, enggak ada ini, cuy. Ayo sini lu. Nah. Beraninya keroyokan satu-satu sini. Mengadu mekanik satu-satu, bos. Aduh, tinggal tiga dong pelurunya. Ini kita bisa kemana dulu nggak buat nyari? Gua udah equip, tapi kagak mau. Oh, botak pala. Oh, tengleng pala. Oh, masih hidup ya. Aduh, sakit banget sekali tusuk. Wah,
sadis. Sadis ini zombie sadis, gila. Open the inventory. Iya, gue tahu. Cuman gak ada yang bisa gue craft. Ini bisa deh. Ini juga bisa deh. Habis. Peluru shotgun juga sekarat. Udah ya, cukup. Tolong ini mah. Gak bisa lagi. Oh, pakai insignia ya. Udahan ya, Dek. Tolong, Dek. Pelurunya nggak ada, Dek. Oh, kita bisa ke sini sih. Ini apa bacanya nih? Locked to the missing home. Tapi bisa masuk dong. Bisa masuk dong. Kunci. Nice. Lockpick buat di depan ya. Shot Madalina body. Aduh, pencet. Oh, ada peluru. Nice. Dan powder lagi. Harus sih udah biru. Oke. Okay. Ada box di sini lumayan. Nah, gitu dong. Ngasih shotgun, jangan pelit-pelit. Kita ke. Oh, yang ini yang belum di-tracer ya. Apa ini? Sebentar. Due to the luthier's long absence, I am keeping hold of his Benefito Gardener. Dimana orangnya? Bisa ini, pasti nggak bisa. Ini juga nggak bisa pasti. Iseng-iseng aja guys, siapa tahu bisa kan. Nggak bisa juga berarti. Berarti kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke sana. Ke sini. Buat apa? Shotgun, nice. Wheel handle. Ini biasa kayak gini-gini ada yang jumpscare nih. Ini bisa ke atas. Very nice, bisa ke atas ya. Kasih aku lebih banyak lagi peluru shotgun. Oh, kita bisa ke sini. Bisa loncat aja nggak? Bisa loncat aja. Oh, harusnya bisa ya. Kan bagus. Aduh, gak kena. Satu. Dua. Aduh, gue lain kali harus banyak belajar aiming, guys. Guys, jelek banget aiming gue di sini. Tadi kayaknya masih ada satu lagi deh. Terkunci. Bisa dibuka? Gak bisa dibuka dong. Nice, gunpowder. Di sini sih ayamnya masih ada ya. Ini apa nih? Large crystal. Gak ada apa-apa. Oh, ini bisa dari atas ya. Bisa nembus di sini nih. Pura-pura kaget dulu. Aku terkejut. Hai. Encok. Belum mati kamu. Aku terkejut melihat kamu. Kita explore lagi. Masih merah. Ayo, kasih gue peluru.
peluru apa gitu. Ini apa nih? The wing key is just a single piece. Three more parts I needed to make it work. Oh, ini yang kita cari nih. Ini yang kita cari. Ini yang guys kita yang cari ya. Ini yang kita cari akhirnya. Wah bener, gue harus geduk. Lima belas. Aku nggak mau ngambil. Harusnya sih. Oke. Di sini masih air. Oh, ini dia nih. Sih? Burik banget aiming gua. Kita ke maiden. Oh. Tembusnya ke sini, jadi nggak usah jauh-jauh lagi. Kita balik ke duduk. Salah jalan gua. Duduk ini kan. Hai, duduk. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. Ini udah mati. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. Oh, kita bakal ngelawan dia berarti. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir. Kayak kan lohan mukanya. Said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Ini yang ganteng nih. He works in his factory on the village outskirts. Yang keren. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Deduk ini baik loh. Dia ngasih tahu. Tadi suruh ngumpulin flex ya, keempat flex itu. Tapi gue nggak tahu ya, ke depannya ini. Oh astaga, kita bisa bikin makanan dong. Ini semacam buff ya. Ah, ini nambah darah permanently. Sayang banget dong tadi gue jual ya. Nambah darah. Damage yang kita terima itu berkurang. Iya, kecepatan berjalan, movement speed. Astaga. Oke, oke. Berarti kita bisa jual sesuatu nggak? Banyak yang bisa kita jual sih.
Kita jual. Always a trustworthy. Ini kayaknya gak penting ya. Exchange. Green army in region. Might be worth something. Oh, jangan, jangan. Ini Lincoln, ini jual aja deh. To think I would buy such things. Ini jangan di sayang, siapa tahu bisa dipakai gitu ya. Nah. Ada yang baru? Lockpick. Gak ada yang gak ada lockpick ya. Duit kita 20.000. Pipe bombs beli lah ya. Kemudian beli ini juga. Thank you. Beli 5 cukup lah. Ini beli 1 aja. Ini beli 2. Oke. Kemudian jual ini gak ya. Ini jual nggak ya? Tapi sayang dijual. Ini 25.000. Oh, tapi ya guys ya, di sini tuh dia bisa buat peluru anti bio weapon loh. Jadi gue inget nih waktu Resident Evil 7 di endingnya ya. Si Ethan itu dikasih senjata sama si Chris. Senjatanya kayak gini persis. Jadi mendingan pakai senjata ini sih. Yang ini jadi dijual gitu loh. Meskipun di sini damage-nya sih emang gedean dia ya, gedean pistol ini karena bisa di-upgrade sih. Ya udah jualin aja deh. Sorry M1911. Bye bye. A farewell to our. Jadi kita mau kapasitas mumpung 42.000 duit kita. Enggak bisa ya. Jadi kita beli lagi. Ini sampai di sold out semua deh. Sold out semua ya. Nah. Oke, enggak ada lagi. Good day then. Thank you, Duke. Tapi gue nggak bisa percaya sama dia gitu aja sih ya, meskipun dia baik udah ngasih tahu tadi ya, gimana letak bosnya ya. Nah, jadi kita save. Okay, guys, jadi sampai sini dulu. Nanti gue akan lanjut ke part berikutnya. So buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share dan juga komen, dan pastinya subscribe ya guys ya. And thank you and see you.